Again, I show you around. Yeah. How to put back camera there. Everybody starting wearing the jacket now because it's cold. This is the view where I live. Jadi hari Minggu ini ya, sekarang udah musim panasnya udah hilang semuanya. Nanti kita sunsetnya dia pergi ke sana tuh, ke ujung sana sunset, mataharinya ke sana. Jadi mulai dari sana. Karena tuh mataharinya tuh terlari ke sini. This is the primary location where I live. Okay. Really nice place. Nggak boleh merokok. Gue lupa, kalau gue di TikTok gak boleh ngerokok, bengak. Gue liat Giselle, naik Giselle. Dikasih warning sama TikTok, gue gak boleh ngerokok, tolol. Sudah gak dibaca. Iya. Look. The big balloon. We are have a big balloon. Look. So cute. We have a balloon, babe. It's the first time I see that. Awesome. So cool. Oh my God. The big balloon, I never seen. It's only two key. Ada balloon, guys, balon raksasa kayak di Turki gitu.
Iya, aku bacain kalian. Iya, maaf. Mau kemana aja? Tadi rencana aku mau keluar. Mau keluar, terus tiba-tiba aku nggak jadi. Jadinya aku sambil menunggu matahari arah ke sana, ke sini. Ini aku taruh di story ya. Tuh, ada balunnya tuh. Jena, penonton ada 34.000. Ya sayang, kenapa sayang? Kerjaan-kerjaan jelek-jelekin. Apa nih? Kak Jia, foto Kak Jia dijelek-jelekin sama Kak Juli di IG-nya. Gak apa-apa sayang, namanya juga orang stres. Ya kan tuh, mataharinya tak kesini dia. Ke arah gue. Nikmati matahari. Ya, gak usah nikmati yang sebelah. Nikmatin hidup gue. Ya, yang hidup gue tuh yang bukannya hoa, yang bukannya kaleng-kaleng, ya, dan bukan sampah. Hidup gue tuh real, reality. Jadi kalau ada tetangga ngejelekin gue tuh udah hell, ya kan? Jadi kalau gue tuh don't give a shit. Saya selagi hidup gue masih masih menikmati hidup gue, masih menjalani dengan apa adanya yang nggak melebihkan perbatasan ekonomi gue, ya kan. Kalau memang nggak ada ya nggak ada, jangan diada-adain. Kalau memang gue cantik ya gue cantik, kalau memang gue jelek ya gue jelek, ya kan. Kalau memang gue lontong ya memang gue lontong, ya kan. Yang penting gue gak merugikan orang lain dan gak menyusahkan orang lain, gak minta-minta dan gak mengemis-ngemis dengan beliau. Kalau gue datang ke Norwegia, gue bukan gelap ya. Dan gue residen dan status gue di Norwegia tetap nih residen, ya. No kaleng-kaleng, ya. Jadi kalau netizen, netizen tahu lah, netizen, netizen tuh lebih pintar dan lebih cerdas dan netizen bisa melihat, ya. Jadi saya ya sebagai korbannya, ya. Ya semangat Kak Jena. Ya semangat selalu. Nggak perlu down kalau orang udah ngasih, udah ngejelekin gue. Nggak perlu down. Go to the hamper. As ember kalau ada yang jelek-jeleki ya udah go to the hamper. Bener. Jena please live-nya yang lamaan ya. Temenin gue ngosok baju. Iya bu. Gue temenin kau. Sambil ngobrol gue mau head test ini dulu ya. Ya. Di Norwegia ada balon satu, di Israel ada apa? Itu sirik dengan kehidupan gue. Dia tuh sirik, dia tuh gak bisa traveling kemana-mana, gak bisa cantik kayak gue tuh. Gak bisa selang sekejap kayak gue. Iya. Orang semakin hujan tuh mataharinya. Aduh, aku harus pakai kacamata Porsche dulu ya. Ini kacamata Porsche gue ya. Asli loh, original bukan KW. Nah, jadi pakai Kim Kardashian family-nya tuh Porsche-nya ya. Gue tuh kalau pakai baju apa-apa tuh pantas masuk. Pakai baju bikini. Masuk. Biar gue di roasting terus, ngomong aja terus, ngegas terus. Jenah mah. Maafin mana? Maafin tidur lagi nonton sinetron. Tanya
lagi, Gisha mana? Gisha lagi dalam perjalanan. Nanya lagi, mau pulang kemana? Mau pulang lagi di airport, lagi pesawat, mau pulang ke Paris dari Amsterdam. Mau nanya lagi, Tasya. Tasya lagi sama Foxy. Mau siapa lagi nanya? Aduh, Kak Stefan. Stefan lagi kerja. Siapa lagi mau nanya? Netizen cepetan. Mumpung lagi mood. Ih, dingin banget. Bentar lagi gue gak bisa duduk di sini karena salju. Jadi kalian yang udah stay tune dengan geng-geng botol, ya, geng botol live sendiri. Karakternya Jijena begini-begini. Kalian kan udah ngikutin. Sebentar lagi 1 tahun geng botol, kita merayakan hari ulang tahunnya geng botol yang telah melahirkan persahabatan. Yang bukan persahabatan, yang bukan pertemanan hoa, ya, yang benar-benar ya, kita merayakannya di Paris. Coba tetangga sebelah. Hah? Persahabatan siapa aja? Merayakannya dengan siapa? Sama tembok. Hah? Sama pasir-pasir yang ada di sana, di Israel. Gak bisa kemana-mana dia. Makanya dibotak kepalanya. Mana sih balon ini ya? Gue nyari gambar balonnya, mana ini netizen? Netizen tunggu sebentar ini, gue nyari balon-balonnya, mana ini balon? Balonnya kayak di Turki itu. Ya kan? Biarlah gue kampungan gue sendiri ya. Kampung, gue kampungan tapi kampung gue sendiri. Hidup gue jelas. Status gue jelas. Ya kan? Laki gue dibilang kayak ini. Idiot, orang gila. Daripada laki lah. Cem. Aduh, gimana tuh cara ngeweknya nanti di ranjang mereka. Aduh, perut. 17 Agustus dong. Badut Ancol. Mana sih ini ya? Mana yang ada balon-balonnya itu? Biasanya kalau di sini ada balon-balonnya, tapi gue nyari-nyari susah. Dia tiap hari makannya ke KFC mulu. Nggak ada duit. KFC. Dia itu KFC. Kalau gue tuh makan KFC setahun sekali. Kalau dia makan hari. Orang ada duit dari subsidi pemerintah. Kita kerja ngumpanin dia uang bayar apa? Tax. Ya kan? Tax ya. Bayar. Mana sih ini ya? Ya Allah, ilallah. Mana balonnya? Please dia. Give me the balloon. Ya Allah, gak ada balloonnya, Bo. Biasanya ada balloon. Jadi terima kasih infonya, guys, kalau netizen. Aku tuh orangnya gak baper, gak kebaperan. Dia ngerosting karena dia tuh terobsesi, kata laki gue, the more hater, the more obsession about your life. Iya, benar lah, dipantau terus kehidupan gue, ya kan? Dibikin-bikinnya, dibikin berita-berita kaleng, dibikin berita-berita hoak, berita-berita yang gak masuk akal, doesn't make sense. To everyone who does love a bottle. Game bottle yang tukang blog itu, ya Tasya, gue aja kena blog sama dia, gak tahu sebabnya. Elang, aku gak tahu Elang ya, masalah itu ya. Tuh kan mataharinya kesini kan? Tuh dengan bibir gue yang seksi. Tunjukin bibir lah. Jena Stefan sudah resmi jadi anggota geng botol. Sudah bayar. Sudah semua udah resmi. Lah, bingung. Ngebun nyari ini ya, udahlah. Gue posting aja hashtag lah. Tunggu ya guys. Aku bikin ini ya. Oslo, Norway. Dia tuh gak ada bahan bicaraan, makanya setiap menonton tuh cuma 5, 2, 4. Dia tuh senyo. Kalau gue 46, bisa 80, 100. Dia tuh yang mau ditonton apaan kalian? Coba sekarang. Sekarang kalian ya, kalau kalian mau kepoin dia, IG-nya dia, yang ditonton apa? Multi talentanya apa? Bakatnya dia apa? Sekarang aku tanya sama netizen, dia itu siapa? Hah?
kita selalu kalau ngobrol ada bahan-bahan topik-topik yang hangat, topik-topik yang bermanfaat yang netizen belum tahu. Kayak Alexia, ya kan? Kayak gue. Beri pekerjaan Alexia sebagai pramugari, gimana si Vera menanyakan, netizen menjawab, netizen ada pertanyaan, kami jawab. Ya kan? Kayak gitu, sharing tuh yang benar-benar itu yang bermutu, yang ada motivasi untuk membantu sharing untuk netizen-netizen, bukan hanya untuk mencontohkan, mengumbuli-ngumbuli orang yang sebelah sini, ngeblak sana, ke sebelah sini. Lu tuh mawewor, lu tuh dijelok, jelek, lu tuh ngajak tuh mah. Lu tuh kalau pakai bikini, baju lu tuh yang kayak gimana? Buntet, betis mana, pinggang mana, gak kelihatan. Kayak gue nih, gue tuh gak ada yang diedit-edit, cuma pakai filter aja ngebeningin, tapi badan gue gak ada diedit-edit, muka gue bopeng, tapi bopengnya gak parah-parah banget, ya. Kayaknya emosi gue, balon udara gak ada di kerjaannya. Karena mataharinya memantul ke cahaya gue. Cepetan minumnya. Itu mataharinya ntar kegeser ke sini. Jangan geng botol anggotanya sekarang siapa semua? Banyak geng botol itu tuh. Gue, Vera yang dari Norway, Amerika, Gisel, Jerman, Berlin, Tasya, 5, Mahulan, terus tambah lagi bobotnya lagi yang lain-lain. Gabung dengan geng botol karena mereka tuh cocok, pertemanan tuh cocok, mereka tuh saling kompak, saling membantu, saling tukar pendikiran. Jadi itu udah kayak family member. Jadi kalau masuk geng botol itu kita tuh bukan sembarangan, kita cari dulu orang ini. Kalau masuk geng botol, must be smart, must be have a good job. Don't have to be have a good job. Must be independent person. Kalau orang memasuki geng botol harus independent, smart, intelligent, and pretty. Ya, nah pretty sih, pretty inside and outside ya. Jadi seperti itu ya. Coba kesel kalau ke geng sebelah. Apa? Nah, Juliet yang dia penghinaan. Gisel. Bantu gue ngomong, Gisel. Nah, seperti itu. Gue sering dibully-bully tanpa kecenderungannya. Gue liburan kayak Kisha sama laki gue. Ya. Dibully, di roasting. Kan sinting. Orang pengangguran. ODGJD. Apa tuh? Orang gangguan sakit jiwa. Dah, pokoknya itu ya. Pekerjaannya seperti itu. Waktu-waktunya dia mengisi waktunya dia tuh sampai melek, tutup melek. Kalau live nih ya, kalau lagi makan. Aku bentar lagi mau ke Dubai 2 hari lagi, tai. Ke Dubai mau ngapain? Ha? Ada duit ke Dubai. Mau buka ruko. Ruko mau buka apaan? Toko dildo. Mau buka ruko di Bali katanya. Tunggu dulu ya, say. Aku lagi nunggu aba-aba dari polisi. Tentu, ditunggu. Gua udah ngasih duit ke Vera 1000 euro. Berapa duit 1000 euro? Nothing. Tunggu kau. Kalau diam pergi diam-diam ke Indonesia. Pampang wajah lu tuh udah di mana-mana, pendista agama, ya. Laki lu tuh ngebeli lontong online ditangkep. Laki gue kayak orang gila tapi enggak beli, laki enggak ngebelanja online, ya. Laki gue udah puas sama gue kasih kepuasan, ngewe, puas, kasihan banget sih. Kasih tahu airport di Dubai penista agama Islam mau datang. Iya. Si kodok nyempil-nyempil terus selincok sampai bisa. Nanti nyempil, njel masih kanjak. Iya. Foto rumah villanya dia aja buram banget. Itu sertifikat BPP apa tuh? Dia tuh dari Google, asal tahu kan, dari Google, the searching dari Google. Story storynya sinting, ngaku-ngaku. Oh ya, lu ya Tuhan Yesus, dia orang Yesus deh. Udah diusir dari orang tuanya, keluarganya. Satu, menyalakan kuadrat. Dua, ya kan. Pengganti apa? Midah agama. Terus
apalagi nggak ada kerjaan. Gila, udah banyak banget tuh reason-reasonnya, alasan-alasan dari keluarganya di depak dia. Iya, dikira kita bisa begoin. Iya, netizen tuh dibego-begoin. Netizen tuh must be smart. Ini yang nonton-nonton geng botol ini nih ya, yang nonton-nonton ini mereka bukan sembarangan. Netizen-netizen ini nggak sembarangan. Netizen itu nggak bodoh dan netizen itu nggak stupid. They more smart than him ya, him. Karena wajahnya bentuknya kayak laki. him, bukannya she, bukannya her, tapi him. Badan dari atas nggak ada cantik-cantiknya, ya kan? Langsung mendingan geng botol. Walaupun masih ada kekurangannya, tapi enak dipandang. Kayak gunung, no gunung aja. Dideketin, seger. Dari jauh, cantik. Kayaknya apa? Habis jelek-jeleki si Suku Padang, soalnya dia emang Caniago. Dia tuh bukan Caniago. Bukan warga Caniago. Dia tuh terobsesi sama cewek apa temennya yang tinggal di Switzerland, namanya perempuan siapa Caniago. Dia terobsesi. Terobsesi. Orang sinting. Ada duit. Bikin YouTuber. Nanti mau ngejatuhin Syahrini. Dapat duit 220 €. Kasihan banget sih lo hidupnya, ya Allah. Lupinya. Kalau mau main cantik, kalau mau viral kayak Bunda Korla, positif. Tunjukin diri lu. Jangan sejaga image, duduk manja, melonjor. Udah kayak belatung nangka. Becicilan, tapi ya becicilan yang bau-bau lu tuh datengin. Yang bau-bau lu datengin. Kayak belatung nangka, kayak gitu. Bangke. Belatung bangke. Iya, penghina agama. Seperti itu, gue cuma gue tuh santai aja, hidup gue nggak terbebani, ya. Yeah. Yang lo roasting itu yang gue sampai jalan-jalan ke mana-mana, gue akuin iya, tapi gue nggak tahu itu, gue tapi udah. Hidup gue sekarang udah berubah, dunia tuh berputar. Nanti lo berputarnya gini. Ada batu, nggak bisa muter-muter lo. Mana ada batu, ganjel, hidup lo udah kayak gini nih. Nah, mau naik atas lagi nggak bisa, udah tua, ya. Yeah. Juli Caniago, lu dimanfaatin sama tetangga, sama si Solencong, ya, dipergunakan, lu langsung bela-bela. Sementara lu dulu tuh, benar-benar larinya ke Juli, kan? Siapa itu yang apa? Yang hak operasinya bermiliar-miliaran, paling bikin film dendel. Siapa tuh Juli, Solina Caniago, Insta agama semua lu percuma, lu delete YouTube lu ya, untuk menghilangkan jejak percuma. Semua udah terekam sama orang ITE, asal tahu ya. Gue di sini duduk manja cantik, nggak ada status kriminal ya, nggak ada status kriminal ya, nama gue bersih ya. Kalau memang gue lontong itu kemauan gue ya. Karena gue mau bergaya-gaya, karena gue mau gini-gini. Daripada gue nunggu-nunggu uang dari laki, nah, minta uang dari laki. Kata laki lo direktur. Lo ke Korea deh, atau gak ke Korea, atau deket ke Thailand. Ke Thailand ya. Lo tarik tuh muka, lo tanam tuh pala lo, ya. Jangan pesen hormon yang apa, kalau bisa hormon apa ya, hormon anjing. Iya. Yeah. Dulu mataharinya ke arah gue, side. Gue ambil rokok dulu ya, guys. 65 peserta. Jangan kemana-mana. Stay tune. Karena gue ada berita yang bergembira. Gue ambil teh dulu, ambil rokoknya. Jangan kemana-mana. Ini soalnya live gue bukan kaleng-kaleng. Room gue ini bukan kaleng-kaleng. Ini room gue ini bukan 1 jam. 24 jam.
Nah, ya, para netizen-netizen, ya, gue cuma menunjukin ya, ini sebuah penghargaan yang paling berharga, yang sangat bersyukur, yang gue berjuang keras, bekerja keras di suatu perusahaan supermarket, ya. Gue dapat penghargaan The Best Employer. Nah, asal lo tahu nih, The Best Employer nih, gue baca The Best Employer, tuh. Bangga, bersyukur, ya, kerja di negara, negara yang jauh dari Indonesia, yang jauh dari keluarga, ya. Lo berjuang keras nih, The Best Employer, The Best Orang Samsat, tuh. Orang Samsat, lo cari di Google, lo translate, Orang Samsat itu apa? The Best Employer. Ya. Jadi bukan kaleng-kaleng gue, ya. Kalau gue dibandingin sama Solencong, ya. Gue nih pemain film komedi, gak halu-halu. Ya, walaupun gue gak pernah main ke Hollywood. Ya. Bukan artis Hollywood, tapi gue artis di Norway. Ya. Coba lu. Coba lu. Halo. Lu merasa dimanfaatin. Diperbudak. Diperbudak untuk disuruh ini, suruh ini. Suruh ngejelekin si... Siapa? Si Gisel. Lu roasting terus. Lu sampai kapan crossingin kita? Sampai kapan? Sekarang udah 1 tahun lo ya. Lu udah ngerostingin kita udah sampai 1 tahun. Lu sampai kapan? Sampai kapan gua tanya malah. Kita tetap eksis. Our life move on. Nah, how about your life? Kok cembangan nih lo hidup lo? Baperan. Mau? Lo ngejelek-jelekin nama, lo ngejelek-jelekin laki gue, dikata laki gue ke orang idiot, toy boys. Heh, walaupun dia tahu boys, dibandingin sama laki lo, jauh beda. Hah? Beda kasah, kata bunda orang. Tetapi jeleknya enggak, geng sampah itu enggak pernah kumpul. Iya, geng sampah enggak pernah kumpul, kumpulnya sama apa? Menyamuk. Naikin Gisel, mana si Gisel naik? Bahasa Semi yang pernah ditengkok. Mia, Mi. Semi ya. Lo tanya lo lah ya, netizen-netizen. Kalau lo mau kepo lakinya si Juli Caniago, ya. Juli Caniago tuh bukan marganya, dia aslinya. Mamat, gue manggil Mamat. Si Mamat ini, ya. Mamat Juli. Julia Ramat. Apa sih? Hidayat Mamat apa Hidayat Mamat ya? Nama aslinya Hidayat Mamat. Dipakai Mamat ya, Yayat Mamat. Nggak sekalian aja yoyo. Kalau yang jadi itu ngaku paling tajik. Aduh, gue nggak tahu nih ya. Si Jana ini, ya udah gue DM lagi di kereta, nggak bisa naik. Oh ya Allah. Udah gue naikin Gisel. Naik, Neng. Udah kuundang tuh, Neng. Tadi gue ambil teh. Menikmati matahari, sunset. Lu pergi, ya. Lu hari Minggu lu kemana? Ke gereja enggak? Katanya lu Kristen. Hah? Lu Kristen. Ke gereja lagi sana. Minta Tuhan Yesus ampunin atas perbuatan lu. Mana sih? Gue belum bisa naik, gak boleh berisi di kereta. Oh, oke. Okay. Yeah. Gue bakal gue roasting ini ya. Tunggu. Gue gelitik-gelitikin lo aja. Lo roasting terus kehidupan gue. Tapi, gue set energi. Gue harus menyimpan tenaga gue. Bibir gue itu mahal. Ya, untuk yang kayak gini-gini gue bahas tentang lu. What do I get? I get shit. Seperti itu, selanjutnya aku tajir, tak muncul iPhone-nya. Tapi gak mau modalin geng sampah kumpul. Ya, begitu ya lah. Apa itu, Kak? Ada yang aku tak, Yum-Yum, nanti aku taruh story Yum-Yum tentang lakinya itu yang jual lontong. Yang membeli lontong. Kenapa lakinya membeli belanja online membeli lonte? Satu, dia nggak bisa digunain lagi pantaiannya, tau nggak, embeyan, nggak bisa dipakai ya. Titit
Ya kelinci, ya. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya di badannya dia itu apa? Apa? Beda sama kita. Fasilitas kita tuh beda dengan fasilitasnya si si mama. Ngomong pakai video udah muka lebar, kepala kepala udah kayak jidat udah kayak ke lapangan pesawat ya. Begitu ngomongin kalian nggak tahu kalau kalau Juli kan cantik. Cantik dari mana Neng? Mas, mas cantik dari mana mas? Mas, make up aja nggak bisa make up. Ya kan? Cara make up pakai concealer, pakai foundation itu yang bener-bener ada cara-caranya. Nggak jangan asal tempel kayak tembok, kayak nyemen. Kalau nggak roasting geng botol, nggak ada yang nonton. Lagian siapa menonton story-nya dia? Story-nya dia, roastingnya tentang geng botol. Kalian kalian percaya? Do you believe? Do you believe about her, at him, about him, what he did, what he posting? Lebih respect Jenna, lebih respect sama Jenna cari duit sendiri daripada dia parasit aja kok bangga. Makanya. Gimana ada bangkit tuh di kucuk-kucuk itu sarapannya dia tuh. Sarapannya dia tentu tidak ya pastinya tentu kan kalian nggak percaya kan tentu tidak kan makanya minum teh dulu ya netizen mana ibu-ibu yang nyetrika udah belum nyetrikanya mau nyetrika berapa ember kayaknya suaminya kodrat itu sekong juga udah pelakor. Anaknya tuh si Semi itu ganteng-ganteng, bininya cakep. Lagi si Semi itu kayaknya nggak ngerti gue si Semi ini ya. Udah jelek cari kayak yang lebih lebih cantikan gitu ya. Ya. Dia udah numpang sama laki. Nggak habis pikir itu warwewor. Padahal dia udah tua ya. Udah tua, perut buncit, pantat nggak ada. Ya, pinggulnya udah nggak ada, pantat tepos, perut buncit, tete nggak ada, udah gitu titiknya kecil, pantat embein, fasilitasnya dia tuh apa? Kalau naik mobil, Sam, tolong dong take the pillow, because I want sitting on the top for my ass on the pillow. Itu kan bantal kan buat pala bukan buat pantat. Makanya pantat sama kepala tuh otaknya sama. Suami kode kalau ngomong ngelengkung-lengkung iya kena syaraf-syarafnya. jadi agak nular ya kan dekoknya kode kenceng kali mau kedukun mana lagi. Aku punya laki manajer direktur apa lawyer terus FBA kok status kriminalnya kok jelek banget ya mbak ya mas ya mas mamat. Lu tuh kalau mau ngerosting tentang geng botol yang benar-benar tuh geng botol kebaperan. Nggak kena lu. Gua nggak kena. Gua nggak kena roastingan lu gitu. Nggak kena. Yang mana lagi? Zaman gua langsung susah ngerangkak apa semua lu ceritain. Lu harusnya tahu diri malu. Jangan merasa disaingin sama generasi pendatang baru. Hey, wallpaper tuh nggak gunting, tapi banyak bibitnya, ya. Jadi lo siap-siap aja kodok, ya. Kita ini generasi-generasi ini, ya, nggak mau ngeladenin. Ada wallpaper cantik, dikata lontong. Ada wallpaper pergi traveling around the world, katanya jual diri. Lah, masalahnya di mana? Lu udah gak laku lagi, hah? Makanya kalau bikin profile online, lu edit yang bener, ramping. Badannya perutnya lu rampingin yang buncit, lu rampingin. Gue badan gue begini masih laku,
maksimal. Kerjaan gue tetap ada, ya. Pak, tinggal walaupun kecil, punya sendiri, ngontrak, duit sendiri. Siapa yang terus bertambah orang setiap tahun? Iya, karena mereka senang. Kita senang. Senang nimbrung sama geng botol. Karena geng botol tuh orangnya tuh luas. Luas. Saling respect, saling hormat tuh. Udahlah, ngapain sih dibahas terus mereka. Iya sih Indri, abis ngebahas gimana dong kecantikan gue. Kayaknya masuk ya, wajah gue terlalu cantik di matahari. Jadi kalian gak bisa ngelihat. Cuma kacamata berbaju hitam, muka tuh udah kayak matahari, bercahaya. Bentar, gue masukin atu-atu, rokok taruh aja di sini karena gak hujan kan ya. Ini tuh, tuh buat sekali nonton sekali lihat 75, 76, 80, 100. Lah coba kalau kodok, setiap live 1 jam, 1 jam. Dia tuh ngebeli follower, tau gak sih lah. Dia tuh ngebeli follower, kayak heran ya, kenapa sih ngebeli follower tapi yang nonton tuh cuma 3, 4, 5. Apa? What is your plan? Nah, gue cantik. Cantik nih ya, gak pakai filter. Ramping, bombshell. Masih laku, pantat ada. Nah, kodok apa? Fasilitasnya dia apa? Thanks God setiap dia live dan udah nggak direkam di YouTube lagi. Oh ya, tapi gue belum lihat di YouTube itu kak di roasting nggak, maksudnya di roasting nggak sama YouTuber gitu. Waktu itu hari kan selalu di roasting terus kalau kita ini itu. Ada beberapa yang gue lihat di YouTube ya kalau kita lagi live kehebohan, kelucuan gitu ya. Nanti aku bilang, YouTuber kalau yang lagi nonton tolong ya. Disiarin, kita bagi-bagi rezeki. Jadi panutan, jadi contoh. Selenceng itu, selenceng iri banget sama Bunchart dan Kishel semua di circle si nyinyir. Kita sebagai war-war ya, saling support, kekurangan. Kan kita bagi, kasih opinion yang bagus. Jadi itu jangan yang ngasih jangan tuh ada yang berpikiran negatif ya. Gua masih Gisel, pertama gua kenal si Gisel Denny Ramsey datang ke Oslo. Gua kenal si Gisel karena si Denny Ramsey ngasih ini yang lo kenal ini cantik lucu. Gua kepoin kan, gua minta dong DM ya apa yang Instagramnya dia, gua kirim message. Hai, aku temennya Denny Ramsey. Aku follow kamu ya, salam kenal. Jadilah pertemanan, persahabatan. Ngobrol. Cocok. Gak ada yang namanya tuh yang namanya. Tadinya gue masih solenceng ya. Gue respect dia respect dia sebagai ikon gue gitu ya. Kan ternyata di balik itu yang gue lihat-lihat di mata kepala gue. Gue ketemu dia 2 kali ya. Gue ketemu si Solena 2 kali. Yang gue pandang, yang gue lihat ya, auranya tuh kayak gimana gitu ya. Yang ya udahlah nggak usah dibahas gitu ya. Jadi ya udah. Nah di situ, memang sih kita nggak ada masalah apa-apa. Cuma aku back up aja, mundur aja sebelum gue ditikung. Sebelum gue ditikung, gitu ya kan. Jadi ya itu tadinya gue disimpati jadi simpato. Iya dulu aku kenal Kak Jena karena nonton live Jena bareng Solenceng. Iya. Sampai netizen nanya jawabannya cekat. Next pertanyaan kayak gitu ya. Aku kan sebagai bintang tamu. Ya kan? Wajar lah aku jawab pertanyaan netizen. Kak Jena udah ini atau udah ini ya. Jawab dipotong. Dan aku gak pernah terima uang ya. Encong berasa paling kaya dan tenar di New York di Paris. Oh, really? Aku tuh nggak kaya. Aku nggak kaya, tapi kaya hati.
hidup yang gue ada nih, hidup yang gue jalani, hidup yang gue punya nih, benda-benda gue gak punya mobil, gue apartemen nyewa, tas gue ada bermerek, pakai baju apapun yang murah, cocok di badan, enak, nyaman, beli, ya kan? Gak usah ada, gak usah, kalau orang gak mampu beli barang branded, gak usah beli barang KW, ya? Namanya Rahmat Hidayah. Kiamat Hidayah. Jadi seperti itu netizen tuh jangan sampai dibodohin. Jangan sampai ditipu-tipu. Ini netizen yang follow-follow gue ini ya, gue kepo-kepoin karena mereka itu tuh orang-orang yang berada ya. Sama kalangannya berada semua nyampur. Semua nyampur. Jadi kalangan perbatasan, kalangan yang gak ada, jadi kalangan yang ada. Mereka udah menontonin kita. Karena tuh hiburan. Suatu hiburan yang benar-benar enak ditonton. Kecuali kalau nonton Mak Vera, ya. Yang benar-benar kepo, masalah ini kita ngerjain, ya kan. Kita ngerjain Mak Vera kayak gimana. Karena si Giselle, gitu ya kan. Si Tasya, gitu. Kayak gitu. Nih ya, ini rambut asli loh guys, tuh, rambut gue tebal tuh, masih nah, hidung tuh masih asli, bibir asli, asli, cuma ini aja nih nanti kita dihalusin, nggak usah kecil hati ya neng ya, cantik alami tuh enak dipandang, enak dilihat, ya, mirip Pak Marung Jupe, alhamdulillah. Ya kan? Muka rezeki ini. Tak. Memang wajah kalau cantik tuh diapain aja tuh. Bersyukur. Ada cantik, teman cantik. Nikmatin. Lo giniin, lo nikmatin. Ngomong, deketin. Lo baikin sama orang nih. Kakak kok bisa cantik begini sih? Sharing. Jangan dipikir berita bikin berita-berita hoax. Ya netizen-netizen ya. Contoh panutan ya. Dari Kak Jena ya. Ngasih tahu nih ya. Yang nonton yang masih yang berbibit, yang masih berbibit-bibit pengen jadi war-war. Ya, tetap semangat ya, Neng. Benar hiburan buat aku sebenarnya, aku cuma enggak respect kode karena anti-trat. Aduh. Dia tuh bencong. Si Pera katanya pikir, si Pera bilang, "Ku pikir dia perempuan. Perempuan dari mana?" Oke kakak, iya. Jadi panutan, jangan diikut-ikut yang bawa aura-aura negatif, ya. Jangan diikut-ikutin aura-aura negatif. Tonton yang bermanfaat, yang bermutu, ya. Kita sharing pengalaman. Gimana sih Kak Jena, kok bisa ke luar negeri, kok dapat laki gini-gini? Gimana kehidupannya Kak Jena dulu, keluarga nerima apa enggak? Pertanyaannya seperti itu aja nanti kakak jawab. Itu natural plus lucu. Oh ya, thank you. Next. Vera suka online detektif. Detektifnya juga gak jalan. Ya seperti Maulan bilang, kalau jadi saksi Maulan ketangkep semuanya. Maulan ketangkep gue kok pelela. Kak Jena, dulu kenapa milih Norwegian untuk tinggal? Satu, aku dulu pernah tinggal di Amerika, ya, di Florida, ya. Nah, aku tinggal di Amerika, di Florida sampai setahun, ya, hampir setahun ya. Nah, terus aku pulang ke Indonesia karena aku homesick, kangen sama keluarga. Dulu aku masih remaja banget, remaja. Terus masih bandel-bandelnya, masih suka ke stadium, jam-jamannya stadium itu ya kan. Nah, berantem lah sama daddy gue, sama pacar gue ini. Udah sama daddy ini, sama daddy ini ya. Gue gak menafik, gue cerita sama daddy gue. Terus pas ulang tahun gue dibeliin rumah, alhamdulillah, ya kan. Masih ada tuh rumah tuh sekarang orang tua yang tinggalin, ya. Lunas, ya. Terus gue bikin aplikasi, gue online, gue dapet jodoh. Sebelum Norway gue ke Bali, tinggal di Bali. Dari tinggal di Bali gue dapet cowok orang UK, tinggal di Paris, punya apartemen di Paris. Kerjaannya lumayan, oke. Sampai kartunya, platinumnya apa tuh dikasih sama dia buat gue belanja. Jadi gue gak buta sama barang-barang branded, ya.
Terus dari itu gue nge-fly, gue ada profile di aplikasi, gue pasang tuh ya, gue pasang ya, gue single, gue butuh cowok yang bisa ngebahagiain gue. Dapatlah cowok orang Norway, nikah lah orang Norway, syukur alhamdulillah ya dinikahin ya. Ada status dari stempel dari negara ini yang kedua yang terindah, yang dingin yang terindah, tong, bukan gelap, ya, kan? Datang asli, ada dokumen semua, syah. Makanya di situ jodoh. Sampai sekarang betah, alhamdulillah. Si Arab gimana? Pertama di Norway, Arab. Si Arab yang mana? Arab yang mana? Bang, mau Palembang? Coba gue tanya lagi pertanyaan. Kata Asia kemana kak? Tepatnya kak Foxy. Mending lu cerita tentang diri lu aja, Jen. Nih gue lagi cerita nih. Indonesia ini di mana kak? Jakarta Pusat. Jana kayaknya cocok banget sama Vera ya. Kepribadiannya pada pas berdua saling mengisi. Iya. Kalau kita tuh live tuh yang bener-bener gini-gini enggak. Ya, terus gimana ya? Tuh kayaknya gue bakalan 2 hari lagi gue mau ke Dubai. Bye. Halo. Sam, don't. We gonna talking with another plane. We going to them. We make a schedule. We going to somewhere planes. Aye. Kan? Mana lagi daripada cerita kodok. Iya. Jadi netizen ini, kalau memang aku nggak mau cerita si kodok, jadi netizen kasih pertanyaan. Jadi aku jawab. Si Gisel dalam perjalanan di kereta berisik. Aku dapat message WA, Ma Vera lagi nonton sinetron, biasa. Madina lagi sama Kak Foxy, sama Kak Tasya. Nah bisa nimbrung, Ma Wulan lagi di dalam pesawat, mau jalan pulang. Mau tanya lagi. Udah lah Jana, kenapa sih balik? Balik lagi ke Juli. Enggak sayang, iya maaf sayang. Makanya Indri, ngasih pertanyaan lagi dong Indri. Ini Indri nih ya, Indri tuh yang pakai jilbab ibu. Assalamualaikum bu. Ya udah ke 1000 ke Israel. Terus suaminya yang nikah itu mana sekarang Jen? Aku nggak tahu ya. Aku udah lose kontak sama dia waktu itu ya. Dia di rumah sakit karena dia udah perokok berat. Dia merokok tobak gitu tuh kayak bunda korak tuh, perokok tuh yang linting gitu ya. Terus aku ke rumah sakit, aku nengok dia karena aku dapat telepon dari suster. Aku datang katanya. Ada yang perlu dihubungin nggak orang terdekat, dia nelfon aku kan ya, aku datang kunjungin, terus sampai sekarang aku nggak tahu udah meninggal atau masih hidup, aku nggak tahu, semua telepon di blok apa semua, terus anak-anaknya juga nggak ngontak aku kan. Jadi aku udah sendiri lama kerjaan ke toko supermarket, syukur alhamdulillah ya, sekarang ngelamar kasih CV, ngelamar pekerjaan. Sebelumnya aku nggak ada pengalaman pekerjaan di toko, ya. Di Indonesia aku nggak ada pengalaman kerja di toko. Jadi di sini disekolahin, di pemerintah ini disekolahin, dikursusin, disekolahin terus dibiayain sama pemerintah, dapat uang sekolah tiap bulan gini-gini, seminggu 2 kali dapat duit gini-gini, terus sekolah gratis. Jadi gua manfaatkan waktu luang gua untuk belajar bahasa Norway, ya. Keterampilan itu nomor 1. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Kalau memang kalian sekolah tinggi-tinggi, kalian harus tekun dengan cita-cita kalian, ya. Kalau gue, cita-cita gue yang penting gue bahagia. Gue nggak mau jadi insinyur, gue nggak mau jadi dokter, gue jadi orang biasa aja, yang smart, intelligent. Nggak, you don't have to be smart to be a doctor, lawyer, everything like that gitu ya. Just be yourself. Who can you? You talent, you know. Jadi diri sendiri aja, apa bakat lu, apa yang lu mau. Apa yang ini, jadi ya udah. Nah terus gini enak ceritanya kayak gini sayang ya. Jana di sini jam berapa? Jam 7. Kau kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Selalu jam yang ini aku potong-potong mulu. Jadi aku tanya-tanya nih netizen. Lanjut cerita hidup Kak Jana tadi dong. Ya. Tunggu ya aku lanjutin lagi ceritanya ya. Tadi sampai di mana tuh? Kan buka. Indri ini. Indriansi, selesain dulu ini ceritaku.
gini nih enak. Ketemu cowok yang sekarang gimana cerita? Nah, kepotong lagi deh tuh ceritanya, ya udah dah. Ini udah ceritanya. Jadi sekarang gue ceritain apa netizen mau ya. Oke. Gue tanya Kartika Yo katanya ketemu cowok yang sekarang gimana ceritanya? Nah, waktu aku pas pacaran masih nikah, terus aku lupa itu aplikasinya itu, aku harus delete seharusnya. Nah, terus udah gitu, memang udah gitu aku udah cerai kan ya, udah cerai. Terus aku lagi dekat sama seseorang, berondong ya. Gue spill nih, cowoknya nih ya. Ada aku di Instagram. Fotonya. Cepet lah, lama banget nih lolat nih internetnya. Aku pacaran sama dia setelah menikah, cerai, aku pacaran sama dia cukup 3 tahun. Nah, udah cukup 3 tahun, udah dari situ, terus tiba-tiba dia kirim message, inbox dari dia terus nih, ini laki gue yang sekarang ini. Dia masih umur 19 apa 20, masih 19 atau sekarang 34, umur 34, dia masih 19 apa 20 apa berapa gitu kan. Gue gak ngebalas-balas. Nah, terus udah gitu, ketemu lagi. Iya gini-gini, terus akhirnya, ya gue sakit hati sama lu, akhirnya gue ketemu cewek. Gue nikah, gue tinggal bareng, punya anak gue. Dia cerita, kalau dia buat cerita, dia cerita deh. Kita kasih tahu dia cerita deh, pasti cerita deh jujur. Nanti ntar aku tanya sama laki gue ya. Kalau bahasa Inggris kalian bisa kan? Nanti ntar gue bikin video, baby. Nanti gue bahasa Inggris. Nanti dia tahu jalan ceritanya. Sedih juga katanya. Ini salah lu katanya. Sampai gue ngebuntingin perempuan punya anak dua, cinta gue ditolak katanya gitu. Jadi itu cinta bertepuk sebelah tangan, tapi kembali lagi cinta dulu bersemi kembali lagi. Jadi udah. Nah, tapi syukur alhamdulillah aku sama dia ini agak udah ya open minded gitu ya. Dia orangnya open minded. Enak diajak jalan, dikenalin sama temen-temennya, dia nggak merasa malu jalan sama gue, karena aku bilang gini, beb, biasanya kan kalau orang-orang straight gitu ya, straight atau curious bisexual, kalau ada kelainan seks gitu ya, maksudnya suka sama perempuan, ya wibor ya, yang benar-benar feminin gitu ya. Nah, gue bilang gini, beb, nanti kalau ada temen lo find out gitu ya, kalau gue tuh lekong, gimana? Who cares? Jawabnya jadi gitu, who cares? Katanya, this is me. I don't give shit. Mulai dari situ gue respect sama laki gue sekarang. Gue peluk, gue rangkul, gue cium. Biasanya kan kalau laki kan kalau datang kan ketemu diam-diam gini-gini gitu ya, ngumpet-ngumpet, masih belum terbuka identitasnya. Laki-laki yang gue ketemuin tuh masih belum open gitu loh. Nah jadinya ini laki ini kebanyakan udah dua orang yang gue pacarin. Yang pertama sudah sama dia, sama yang pertama nih. Mana sih, lama banget ya? Ada di Instagram guys. Ada di Instagram foto-foto lakiku dulu. Dulu aku melangsing. Kayaknya aku pernah posting deh. Kayak gitu. Nah, terus deh gitu. Ya gue minta maaf deh kayak gitu. Jadi semuanya tuh apa tuh udah. Jadi dia umur 34. Dia 34, aku kan udah ya beda 10 tahun ya. Ya jadi karena kalau kita ngebom-ngebom gitu ya. Beb, kalau aku umur 60 masih mau gak sama gue? Iyalah. Cuma lu yang ada di hati gue. Enak aku punya laki kayak gitu, respect. Masalah netizen, masa laki gue kayak orang idiot. Oh, emang suka jana itu dalam berarti. Jana luar dalam berarti itu. Udah berapa lama hubungan sama cowok yang sekarang kejadian? Udah mau jalan 3 tahun. Gitu loh, siapa? Kartikayo. Itu. Ya, perjalanan hubunganku dari dulu. Jadi cinta dulu bersama kembali. Kayak gitu. Mana ya? Pertanyaan satu lagi. Ya udah, sama hubungan sama cowok itu sekarang udah 3 tahun.